atau mungkin Datuk Awi ini selalu rajin berolahraga dan latihan terus dan latihan untuk tetap menjaga konsistensi kualitas suaranya mungkin guys ya. Aku nggak tahu tapi mungkin itu mungkin saja bisa terjadi ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Tentunya aku sangat berharap sekali semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi, juga orang yang ada di sekitar kita ya guys. Semoga juga semuanya dalam keadaan sehat serta kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Baiklah guys, kali ini balik lagi bareng aku Indra Seven Channel. Tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi ya guys. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari penyanyi tahun 80 dan 90-an ya guys ya. Bahkan hingga hari ini beliau masih tetap eksis di dunia musik menjadi seorang musisi yang sangat-sangat terkenal dan sangat-sangat kita cintai ya guys ya. Jadi itu adalah Awi ya. Awi Wings ya guys ya. Dan di sini pada video ini berjudul Awi nyanyi lagu nostalgia cinta penuh perasaan di konser Romantika Awi ya. Oke guys, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan kita akan mereaksi dari channelnya Budi Channel ya. Kita dukung ya dengan klik subscribe channel ini guys, sebagai tanda apresiasi kita, sebagai tanda dukungan kita terhadap channelnya Budi Channel ini guys ya. Dan kita perbesar aja lainnya karena aku sudah sangat ingin mereaksi tanpa banyak basa-basi lagi guys. Dalam hitungan 3, 2, 1, live. Oh. Oh, wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow, dia membawa sepeda motor seperti Harley Davidson guys di atas panggung. Wow, ini konsepnya betul-betul keren banget ya guys ya, cerdas banget ya. Dari ia muda hingga saat ini suaranya itu memang nggak pernah berkurang kualitasnya guys ya. Dan aku nggak tahu nih makna ada mic dan juga ada seperti selendang atau sapu tangan disematkan gitu. Itu kalau aku pikir memang udah stylenya dari Datuk Awi ya. Tapi aku nggak tahu maknanya itu apa guys ya. Silahkan kalian komen kalau kalian tahu ya guys. Dan kita play lagi. Jernih banget ya suaranya. Wow. Santai banget ya bernyanyi guys ya. Dan memang terlihat aura seorang legend dari Datuk Awi ya guys ya. Dan teknik bernyanyinya dan teknik micingnya juga cukup baik guys ya dari Datuk Awi sini ya. Suaranya empuk banget, renyah ya guys ya. Oke, ini play lagi guys ya. Tuh guys.
Oh, tarikan powernya gila, guys. Wow, musiknya juga jernih banget terdengarnya, guys ya. Wow. Oh, guys, jelas aku sangat terhibur di sini, guys. Wow, lagunya nyantai ya guys, tapi masuk banget ya. Bagaimana penyampaian Awi, Datuk Awi terhadap kita yang menonton dan kita mendengarkan suara dari Datuk Awi ini guys ya. Dan penjiwaannya juga dapat, feelnya juga ada guys, momen emosinya juga ada di lagu ini guys. Ini keren banget. Oh, itu khasnya Datuk Awi, guys. Wow, ada vibra, guys. Enak ya musiknya ya. Guys, ya aku baru saja mereaksi Awi nyanyi lagu Nostalgia Cinta Penuh Perasaan di konser Romantika Awi. Wow, keren banget guys ya. Awi, Datuk Awi, kalau memang setiap ia perform itu selalu saja menghadirkan sesuatu hal yang berbeda guys. Suatu tampilan yang sangat-sangat berkelas banget ya. Dan kita sangat menikmati bagaimana perform Datuk Awi di atas stage yang memang ini sesuatu hal yang tidak bisa kita pungkiri lagi kualitasnya guys ya. Dari Datuk Awi ya, suara khas unik Datuk Awi itu memang dari dulu ya nggak pernah berubah, powernya itu memang betul-betul tetap terjaga guys. Aku nggak tahu itu rahasianya apa ya, atau mungkin Datuk Awi ini selalu rajin berolahraga dan latihan terus dan latihan untuk tetap menjaga konsistensi kualitas suaranya mungkin guys ya. Aku nggak tahu, tapi mungkin itu mungkin saja bisa terjadi ya guys ya. Bagaimana pitch control dan juga powernya masih tetap enak banget didengar guys, masih sama seperti pada saat ia bernyanyi waktu ia muda ya guys ya. Oke lah guys, baiklah demikian tadi video dari aku. Semoga kalian semua terhibur. Pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi ya guys ya. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Bagi kalian yang belum subscribe guys ya, aku ingatkan kembali, silakan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.